Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada lima. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ketujuh. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ketujuh kali bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ketujuh ke 8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020. 17 tahun. Tak terasa. Ya taqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah, akhir zaman sudah dekat adalah ya taqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Oh, tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat, engkau sudah datang saja nak menagih hutang, kata dia. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu ya taqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com. Dulu tak ada Facebook. Dulu tak ada Twitter. Dulu tak ada BBM. Dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang, mana yang lebih lama? 5 minit atau 50 menit? Semuanya sepakat mengatakan 50 menit lama, 5 minit kejap. Saya tanya dua kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 menit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 menit. Lepas tu saya balik, mana yang lebih lama, 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB Instagram? Oh, lebih lama 5 minit menunggu azan maghrib. 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa, macam-macam mati jam. 50 minit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu. Saya semakin saya baca hadis Nabi, makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman, masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu habis. Saya Ustaz Abdul Samad, memang zaman ni tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap-kejap-kejap dah bulan Ramadan, tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai kita, saya semakin saya baca hadis ini semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi, mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu.